Pemirsa, tim SAR gabungan memperluas area pencarian mahasiswi IPB yang hanyut ke gorong-gorong di Jalan Dadali, Kota Bogor, Jawa Barat. Petugas melakukan pencarian hingga ke Manggarai, Jakarta dan mengerahkan alat berat. Memasuki hari ketiga hilangnya Azra Nabila, mahasiswi IPB yang terseret arus banjir, petugas melakukan pencarian dengan menyisir aliran Sungai Ciliwung dengan menggunakan perahu karet. Area pencarian diperluas hingga kawasan Depok dan Manggarai, Jakarta Selatan. Sebelumnya korban terseret arus banjir hingga masuk ke gorong-gorong saat mengendarai sepeda motor di Jalan Dadali, Kota Bogor pada Selasa sore lalu. Pihak keluarga berharap tim SAR segera menemukan korban.